Yang semua, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah keliling bangun datar, ya. Ini lingkaran berbentuk, lingkarannya adalah 3/4. Nah, kita akan menghitungnya. Nah, keliling lingkaran sendiri itu rumusnya adalah pi, ya, pi kali d, atau kita bisa menggunakan 2 kali pi kali r, ya. Nah, karena di sini itu yang diketahui adalah r-nya, jadi-jadinya berarti kita menggunakan rumus yang kedua ini, ya. Berarti k sama dengan 2 kali pi kali r. Nah, karena di sini itu lingkarannya adalah 3/4, maka depannya kita kasih 3/4, ya. Berarti ini kita hapus terlebih dahulu yang bagian depannya ini. Berarti depannya ini adalah 3/4, ya. Kita kalikan ini. Nah, di sini juga ada k kelilingnya ini, ya. Nah, di sini ada masalah lagi, ya. Ketika ini kelilingnya itu, ini hanya rumus ini hanya mengukur yang ini aja, lengkungan ini saja. Dengan yang sampingnya ini, jadi sampingnya kan ada ini, ya. Ini jari-jari, ini juga jari-jari. Nah, ini juga pasti tentu angkanya sama, ya. Di sini 14 cm juga. Jadi kalau sudah kita hitung, ya, lengkungannya ini kita tambahkan dengan jari-jari yang ini, ya, dan juga jari-jari yang ini. Berarti R-nya ada 2. Sehingga kalau kita hitung di sini, K sama dengan 3/4, ya, kita tutup, kali 2. Nah, karena R-nya adalah 14, berarti kita pakai pi-nya. Pi itu kan ada 2, ya. Pi itu ada yang 3,14 atau 22/7. Nah, kapan kita menggunakan 3,14 dan kapan kita menggunakan 22/7 itu saat R-nya itu bisa dibagi dengan angka 7. Nah, ketika itu bisa R-nya bisa kita bagi dengan angka 7, maka kita menggunakan 22/7. Tapi kalau tidak bisa, berarti kita pakai yang 3,14. Nah, kita masukkan saja di sini. Karena R-nya adalah 14 bagi 7 bisa, berarti kita pakai 22/7. Kita kalikan R-nya. Di sini R-nya adalah 14, ya. Kita tutup. Kita tambahkan R-nya adalah 14, R yang kedua juga 14. Nah, biar mudah, nah, kita bisa memperkecil angka ini, ya. Misalnya ini, ya, 7 dengan 14, ini bagi 1, 7 bagi 7 1, ya. Kemudian 14 bagi 7 adalah 2. Nah, ini juga kita bisa bagi ini, ya. 4 dengan 2, 2 bagi 2, ya, biasanya ini 4 bagi 2 adalah 2. 22 dibagi 2 adalah 11. Nah, ternyata ada juga lagi bisa, ya, ini 2 ini dengan 2 ini, ya. 2 bagi 2 1, 2 bagi 2 1. Nah, setelah itu kita tinggal kalikan saja, ya. Karena ini pembagiannya penyebutnya satu semua, jadi tidak usah kita bagi lagi. Jadi tinggal kita kalikan saja, 3 kali 11 itu adalah 33, 33 kali 1 adalah 33. Jadi di sini jawabannya adalah 33. Ditambah dengan 14, ditambah dengan 14. Nah, kita hitung di sini, 33, ya, 33 ditambah 14. 3 tambah 4 adalah 7. 3 tambah 1 adalah 4, ya. Kemudian kita tambah lagi dengan angka 14 di sini. 7 tambah 4 adalah 11, 1. Satunya kita tambahkan di sini. Kemudian di sini 1 tambah 4 adalah 5. 5 tambah 1 adalah 6, ya. Jadi di sini kelilingnya adalah 61, ya, cm. Nah, itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu like, comment, share, dan klik tombol subscribe serta klik tombol loncengnya. Terima kasih.